more than this light, 'cause I love the nighttime. Hello guys, welcome to the vlog. So today kita bakal tuh ada Om Yama Kre juga, ha? Kaya, Caya, tuh kakak teh. Hai, Caya, Mbak. Sayang, oh hai, hai guys, ini mirip handcuff yang buat polisi. Oh, mirip handcuff buat gandengan, buat itu, yang buat baga hilang. Buat safety kakak Ete biar nggak hilang dulu ya. Iya, tapi kakak Ete udah nggak perlu ya, udah gede ya. Tenten. Iya sayang. Hai Caya, kita mau jalan-jalan ya. Kalian mau nemenin mami sama omi belanja, bahaya ini. Ntar lagi ikutan ngabisin duit mami sama daddy nih. Iya. Nah, udah gede, udah deh hobi lobby terus sama Home Goods. Oke, sana. Ke babay mami mah. Tenten babay mami, maminya ditinggal gede. Mami sama Odi. Mami mau ikut. Maminya ditinggal atau dia mau ikut? Bye mami. Mami yang harus pergi belanja, mami yang dibay. Ada Odi. Odi ngantuk, kesian Odinya begadang jadi Odi enggak ikut. Dah. I love you sayang. Oh, I love you sayang mami. Bye bye. Bye, iya. Jangan lupa pulang loh, tidur sendiri. Jangan lupa pulang. So hari ini tujuan kita adalah Home Goods dan Hobby Lobby. Ada beberapa, gila selalu banget ya. Ada beberapa yang aku harus cari di sana. Yeay, kita udah sampai Home Goods. Sebelah sana ada Ross, cuman kita hari ini mau ke Home Goods aja deh. Terus sebelah sana ada Kirkland. Ini buat kita beli-beli buat urusan rumah. Omi bilang, itu bilang Home Goods sama Ogut. Itu Ogut tuh bahasa apa sih, Mam? Aku juga gak ngerti. Ogut tuh gue bahasanya pelawak. Iya, ya ampun. Tenten sayang. Hai sayang, udah sampai, kita turun yuk. Hai cinta, morning. Belum udah sore. Morning. Yuk, turun yuk, pinter. Sama Mami turun. Morning cinta. Morning sayangku. Lihat mukanya, liatin Mami begini. Iya ampun lucu banget. Lucu banget Mam. Lucu banget, dia kenapa nahan dia punya botol kayak gitu sih? Gemes banget. Abis Mimi susu baru sama. Aduh lucunya dekku. Sayang udah bangun. Kiss adek. Oh sayang adek. Aduh gemesnya. Dibentak. Soalnya anginnya kencang nih. Adek, mana? Nathan. Oh, dia udah turun. Kaget maminya. This is my candy store, babe. Kalau baby kan di toko sepeda. Kita udah sampai Home Goods. Indonesia. Apa? Oh, ini dari Indonesia ya? Coba baca. Ikeran banget. India, Indonesia and beyond. Jadi ini salah satunya ada Indonesia nih, batik bukan nih? Mam. Ini batik? Iya. Coba lihat India itu. Oh, India. Ya ampun, giliran yang kayak gini-gini di Indonesia. Indonesia ya, padahal di sini lagi mahal-mahalnya. Ini lagi ngetren soalnya. Bangga ya? Keren banget, made in Indonesia. Yang aku sekarang lagi kumpulin made in Indonesia ternyata. Ada ini Indonesia Papua. Papua. Proud Indonesian. Oh iya. Mereka punya furniture juga. Gemes-gemes banget ya. Ini cute banget, gemes. Dosa nih Mam kesini Mam. Aku Mami ngelihat ini langsung kita berdua langsung jatuh cinta guys. Kita langsung sepikir kayak, ih bagus dah gitu, keren. Jadi kita bakal beli ini buat di dining room kita. Biar kayak dining room kita kayak gak kosong-kosong banget gitu. Di dekat jendelanya kita bakal pasang inian. Cakep banget, dia bakal deliveryin juga buat kita. Gemes tuh liat deh. Even dalamnya tuh di stain kayak gini guys. Mau ice cream, nonton mau ice cream. Oke, okay, taruh masukin. Itu Feltoy. Oh, gak boleh beneran, gak boleh beneran. Eh, kita by the way tadi beli ini juga guys, gemes buat Kalia. Ya. Lucu. Kalia shopping terus. Buat ditaruh di samping kasur Kalia ya. Iya sayang. Jadi kalau diturun-turun kasur mah empuk gitu loh, gemes. Oke, sayang. Oke, cintaku. Oke, sayang. Kakak itu nontonin. Oke, balikin ke tempatnya, pinter. Oke, good. Ini tempat tidur anjing ya, gemes banget. Nih, sumpah kalian taruh di sini aja lucu buat difotoin. Ih, parah, lucu banget. Mami. Iya, sayang. Udah. Udah pinter, thank you ya.
to what used to be home. Passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low. So kita beli juga ini guys, banyak banget buat Mama Messi. Ini bakal taruh di kandang mereka, kita beli kandang baru buat mereka tapi belum nyampe. Dan ini juga buat makanan-makanannya, makanan minuman kita bakal taruh di dalam sama di luar rumah. Dan ini juga buat mereka kecil tuh di outdoor. Gemes banget tuh, satu lagi di bawah yang gede buat Milo, yang kecil buat Messi. Nih dia nih, banyak banget nih kasur-kasurnya buat Mama Messi. Jadi kita ngambilnya emang udah sesuai sama ukurannya Mama Messi punya ini, crate. Dan kita nemuin bener-bener yang perfect banget ukurannya. Bi parah, Bi, gemes, Bi. Gemes banget. Gemes banget sih, kandelnya liat deh. Wangi. Mari kita coba ya, wangi atau enggak. Wanginya enak banget, Mam. Kayak ini, kayak cupcake. Cie, jadi anak Texas ya? Ya, Pak? Tuh, ini bentuknya Texas. Ada ular, takut. Dia fobia ular. Mami beneran takut. Ya surganya kita banget ini. Bentar mau nyari meja sang. Ini dia nih, ini ya. Nih kayak gini. Kamu lihat aja. Aku tuh nyarinya nightstand loh, yang kecil-kecil tuh ada nggak, Mam? Yang buat di kamar Mami Daddy belum ada. Ini sebenarnya aku pengen banget tapi tinggal satu guys. Mau taruh di kamarnya Mami Daddy. Ini juga nih aku banget. Emas, sayang. Marble semua, geng. Bahaya nih. Ini my kelemahan. Kelemahanku. Kita juga bakal beli ini. Gemas. Buat di kamar mandi kita nanti di bathtub. Sampingnya bathtub tuh kan masih ada kayak selak dikit gitu guys, buat kita nge-organize. Misalnya ada bath salt, buat aku ntar kayak pamper. So-soan pamper ya kan, Mak. Mak beranak tiga harus rajin pamper ya, Dek ya. Ya, buat stress relief ya kan, Dek. Iya, aduh tapi ini ada nih stress reliefnya Mami kok. Iya gak pamper juga gak apa-apa maminya. Ketawa terus sih mas. Si gemes. Aduh, cepet banget sih Adin, ntar 3 bulan lagi setahun guys. Ampun, kayak baru lahir dah. Setahun ada Omi Odi lagi. Iya dong, asik. Ketawanya sampe kayak gitu liat tuh. Ketawanya gitu. Coba Mami bantu aku milih ini warm tone. Ini cuman Mas pasti ini cool tone. Iya, tetap buatan bagusan ini kayaknya. Bagusan ini ya, Mami dari tadi udah bilang bagus nih. Ini Jo, ini Jo. Coba kita buktikan ya. Buktikan lah nih satunya, satunya 10. Yang ini, yes. Iya sang, ini satunya 13. Kalau yang ini 10 dolar. 10, itu bagusan itu sih, Mam. Ini bagusan ini, Mam. Nih, bagusan ini. Bahannya juga lebih berat, Mam. Mereka bisa taruh-taruh kacamata, kayak softlens atau tempat softlens ini buat sikat gigi, odol, apa cotton bud, ya kan? Tuh, satu set jo. Terus beli. Itunya ditaruh. Nih, sekalian ya, Mam. Apanya? Giniannya tuh kan harusnya taruh ginian kan? Itu tuh gelas. Oh iya ya, biar bagus ya. Iya dong. Nih, bagus. Wah, pinter Mami. Jadi interior design Mami. Cie. Sama ini ya, Mami. Beli satu set. Yang kemarin udah terlanjur beli. Dah, biar kita satu set kita beli juga tuh. Yang dari kemarin dari Rose yang marble aku mau balikin aja. Okay, guys. Kita udah sampai rumah. Dan aku seperti janji aku kemarin ke kalian, aku pengen nunjukin apa aja yang kita beli kemarin di Target. Dan ditambah yang hari ini kita beli juga. Jadi aku tadi tuh ke Home Goods sama ke Target. Dan aku bakal tunjukin sisanya. Hai guys, kakaknya pakai kostum Power Ranger. Lucu banget, bagus banget kakaknya. Keren ya. Iya, glow in the dark. Oh enggak, ini harus dipencet. Tapi keren, di sini bakamnya bisa. Ada cetakan ya. Oh there you go, iya ada switch. Iya, jadi gak mati lagi. Iya, gak mati lagi. Oke, Mami, hold bentar ya ke guysnya. Oke, so aku mulai dulu dari, aku actually random aja guys ya. Aku gak tahu ini kayak Home Goods atau Target. Kita beli di Target, anak-anak punya
di kamar anak-anak nanti, di kamarnya itu kelihatan kalian punya, kamar lagi, kamar mandi anak di atas, aku bakal pasang ini tuh kayak tumbuh-tumbuhan gitu, ini buat shower curtainnya. Sama curtain rodnya aku bakal beli online, and then ini aku juga beli buat wrap, body wrap gitu, shower wrap tulisannya, jadi kayak udah gak perlu dililit-lilit, dia tuh udah ada karetnya gitu, kalau habis kayak keramas lagi mau nyatuk rambut apa segala. Terus di plastik selanjutnya, plastik segede ini banyak banget organizer yang aku udah beli buat di kabinet under sink-nya Romeo, jadi kan kita kepisah nih, sink di kamar mandi master bathroom kita tuh kepisah, jadi yang buat Romeo di bawahnya aku mau organize semua barang-barang dia pakai ini. Jadi ini banyak banget size-nya, dan ini tuh stackable gini. Jadi size yang ini tuh aku beli 2, bisa di stack. Jadi ini pokoknya aku belinya beda-beda size. Ini size yang kayak gini. Terus ini yang paling gede, ini yang paling tinggi juga. Yang gedenya itu ada 2 tadi. Nih. Ini yang bakal jadi organizer di bawahnya sink Romeo. Next adalah anduk. Aku beli anduk juga di Target karena anduk aku banyak banget yang di rumah lama tuh kayak belang-belang, maksudnya kayak beda-beda gitu, entar ada yang warna ini, warna itu. Nah, jadi aku di rumah ini pengen kayak udah semuanya kita samain aja anduknya, jadi kayak seragam. So ini aku beli di Target yang mereknya Target ini bagus sih, Threshold Signature, yang ada kayak garisnya gini, abu-abu garisnya. Dan ini aku beli 6 biji anduk. Itu buat taruh juga di guest bathroom, buat di bathroomnya anak-anak, bathroom aku sama Romeo gitu. Udah, ini intinya ini cuman anduk di plastik ini. Terus kita juga beli organizer buat di sinknya, atas sinknya Romeo. Ini sebenarnya ini buat aku deh, yang punya Romeo itu kecil. Ini actually buat aku, ini aku mau taruh di atas sink aku buat kalau misalnya aku habis bersihin muka pakai cotton pad atau segala macem, atau aku harus ngebuang something yang aku mau langsung throw gitu, aku pengen ada tempat gitu. Jadi ini kayak semacam tempat sampah mini sebenarnya. Jadi buat aku buang-buang something yang langsung ada di depan aku gitu. Dan yang ini baru, yang ini tempat sampah yang buat di toilet master bathroom. Kayak gitu tuh. Ini mereka Threshold juga. Aku suka sama warna-warna kayak gini lately. Kayak aku emang lagi pengen warna-warna kayak gini, yang kayak bahan-bahan kayak gini. Dan campuran kayu sama putih juga lagi jadi my favorite sekarang. Yang ini persis sama yang aku punya tadi, tapi ini buat Romeo. Jadi dia punya kayak retainer gitu yang dia harus selalu bersihin, dan dia sekarang tempatnya itu plastik gitu, kayak agak flimsy dan kayak nggak bagus aja buat kayak tempatnya ditaruh di atas sink. Jadi aku beli kayak gini dekoratif juga sekalian, jadi bisa taruh. Dia punya perlengkapan oral di sini tuh, kayak dia punya retainer dan lain-lain buat pembersih retainernya. Jadi ini kayak semacam retainer kitnya dia gitu. Terus aku juga beli candles guys, karena aku emang gila wangi-wangian. As you guys know, aku kayak paling nggak bisa resist kalau misalnya udah ada yang wangi enak banget kayak gini, aku tuh nggak bisa nggak beli. Jadi ini aku beli yang di Target, mereknya yang Opal House Scented Soy Candle, dan yang wanginya Gardenia Lotus. Enak banget, wanginya tuh kayak manis campur sama floral, tapi nggak terlalu nyengat, jadi nggak terlalu bikin pusing gitu, tapi enak banget kayak fresh gitu lah. Sama kita juga beli yang mini-mini 2, ini buat kamar mandi. Jadi yang ini buat aku taruh di living room, maksudnya di atasnya countertop kitchen, biar wangi banget satu rumah. Dan yang ini Blushing Amber dan Lavender Shores, ini aku lupa deh wanginya. Ini fix, dan aku suka banget karena aku tuh demen banget wangi vanilla sebenarnya, tapi ini vanilla campur sama wangi perfumey gitu, jadi enak banget. Intinya aku tuh pernah punya kayak gini lotion, tapi aku lupa apa, kayaknya dari Bath & Body Works waktu itu, tapi aku lupa apa. Dan aku pas lagi nyium ini kayak nostalgia banget, I love it. And then yang ini Lavender Shores, so good. Jadi ini wanginya kayak agak lebih maskulin dan lebih soft gitu, kayak powdery maskulin. Dan ini buat di kamar mandi tamu, di guest bathroom. So ya, itu dia, ada 3. I know aku juga punya diffuser sebenarnya, tapi sometimes kalau diffuser kan lebih kayak wangi-wangi yang kayak buah-buahan, ada wangi lemon, ada thyme gitu-gitu, wangi mint. Nah, ini tuh lebih ke kayak wangi yang lebih macem-macem lah gitu. Jadi aku kadang pakai diffuser, kadang juga bisa pakai lilin, tergantung mood. Dan aku juga beli ini plastik bowl buat anak-anak makan sereal gitu-gitu, makan mie atau apa. Jadi lebih aman lah ya, daripada kita kasih yang beling, kan agak takut juga kalau mereka tiba-tiba pecah atau apa. So ini kita beli yang warna hitam. Sama aku beli mug juga, ini buat aku minum kopi pagi-pagi, gemes banget. Aku kayak udah dari lama pengen beli mug pas lagi nyampe sini buat aku minum kopi pagi-pagi, tapi aku pikir udah nanti aja, vibe-nya kan pas lagi di rumah baru lebih enak gitu. Jadi
Ini dia mug buat kopi aku pagi-pagi, morning vibe. Next aku beli buat Romeo. Jadi aku kan kemarin beli set yang buat bathroom, buat countertopnya Romeo. Itu beda sama aku, karena sekarang kita beda gitu kan sih. Jadi aku lebih kayak leluasa untuk memilih yang lebih girly untuk aku. Jadi yang buat dia lebih kayak maskulin gitu. So aku beliin dia ini. Ini yang dari kayu gitu, gemes banget, jadi bagus. Dan oh ininya actually bawahnya ntar aku bakal pakai yang aku udah beli juga, warna kayu. Maksudnya bahannya bahan kayu, jadi ditaruh di bawahnya ini. Ini buat sabun, ini bisa buat kayak sikat gigi sama odol gitu-gitu. Dan aku juga ada satu yang aku udah punya dari lama, tuh kayak kotak kayu yang buat dia naruh-naruh macam-macam kayak floss dan lain-lain. Guys, I have the feeling aku bakalan lama banget ngelakuin haul ini, karena banyak banget, I'm so sorry guys. Oke, kalian tuh harus tahu ya, kita tuh kenapa banyak banget kayak gini, karena kita kemarin tuh banyak banget yang kita tinggal dan banyak banget juga yang kita kasih ke orang, banyak banget juga yang kita jual. Jadi kita mikirnya kayak okay, ini out of state, dan kita tuh ngirim barang-barang pakai pots yang kontainer itu. Kalau ujung-ujungnya kita nggak muat satu pots dan harus kayak dua atau tiga, karena kita tuh nggak mau ngeletku barang-barang kita, ujung-ujungnya bayar potsnya udah mahal banget, itu tuh bisa double or triple. Jadi mendingan kita duit kita yang buat pot sama shippingnya yang mahal itu kita save untuk kita beli yang baru. Anyway kan kayak ya rumah baru, seneng aja gitu karena ada barang-barang baru. Jadi banyak banget barang-barang kemarin yang aku udah memang gak kepengen lagi, aku tuh jual-jualin di online dan aku kasih-kasihin orang. So ya itu dia, biar kalian gak bingung kenapa kok kak semuanya beli baru ya, karena itu kita benar-benar datang ke sini. As you guys can see, kemarin di pot itu barang cuma segitu doang, padahal dulu-dulu aku sering nunjukin kalian sebanyak apa barang aku di garasi. Dan itu kita banyak banget di clutter, kita banyak banget jualin, kita banyak banget sumbangin yang udah kayak kita emang gak mau dan gak laku-laku online, kita sumbangin orang yang teman-teman kita butuh, kita kasih ke teman-teman kita gitu. So ya itu ya penjelasan sebelum kalian ada yang komen kenapa kok semuanya beli baru, kenapa kok semuanya ditinggalin di California, itu jawabannya. Oke, okay? Alright, next kita beli juga mattress topper. Ini mattress pad buat king, jadi ini buat aku punya kasur. Jadi ini mattress topper yang bikin tambah empuk, sama sekalian waterproof sama stain release, jadinya easy clean up gitu. Dan itu butuh banget buat kita yang punya anak kecil-kecil. So ya, ini kita beli. Terus yang dari Target lagi, aku masih mau nyelesain yang dari Target sama yang hari ini juga dari Target, terakhir baru Home Goods ya guys. Terus kita juga beli yang sama kayak tadi, mattress pad. Dan ini yang buat queen, buat kamar tamu guys, bathroom kita, buat Romeo di punya kasur. And then aku juga beli ini guys, kayak satu paket organizer buat kayak drawers aku di kamar mandi. Jadi dia tuh kayak dapetnya banyak ukuran, ini yang paling kecil, dan ada juga yang lebar kayak gini, sama ini yang sedang. Tapi tuh yang warna pink ini kekurangan yang panjang, jadi yang panjang-panjang aku nggak beli. Mungkin ntar kalau misalnya udah dia ada stok lagi di Target aku beli. Dan buat Romeo malah adanya yang panjang, dia nggak ada yang lain, malah Romeo cuma punya ini doang yang panjang, yang lain-lainnya udah pada habis tadi di Target. Tapi nggak apa-apa, kita ambil dulu ini. Aku juga beli coasters campuran antara kayak marble grey kayak gini, gemes banget, sama kayu. Dan ini buat ntar di meja makan. Terus aku juga beli tambahan ini yang tadi aku bilang aku mau taruh di kamar mandi Romeo gitu, kayak ditaruh, gemes banget. Oh ini yang buat Romeo ada lagi deh, yang kecil. Dia cuma punya yang panjang sama yang kecil ini. Wait, dari Target kok cuma segini ya? Ini dia dari Target tambahannya. Aku beli juga mat buat di bawahnya sink, jadi kalau misalnya ada yang spill atau apa, alat pembersih gitu, nggak langsung ke kayunya. Jadi kayak buat ngeprotek juga kita punya under sink di kitchen. And then aku juga beli banyak banget liner. Ini liner kayak gini warna putih. Bagus banget, dia kayak sleek gitu. Bahannya juga enak, kayak kelihatan high quality lah pokoknya. Dia ini buat liner either kalian bisa pakai di kabinet, bisa di drawer. Nah ini yang warna putih aku pengen taruh di shelf-nya pantry, karena biar kalau misalnya ada yang spill atau apa tuh gak langsung nyumpah ke kayunya, takutnya kayak absorb gitu. Jadi ini aku beli banyak, aku beli 3 kayaknya yang kayak gini nih, yang warna putih. Dan sisanya sama juga. Oh, I love this, sayang. Sesuai banget. Ini yang warna putih. Oh, ganteng dong. Warna putih aku beli 4, deng. And then aku juga beli yang kayak tadi juga, gunanya buat di kabinet atau di drawer. Ini yang kayak gini, yang agak empuk-empuk gitu. Jadi, bahannya kayak bahan tal. Ini buat shelf liner juga, dan aku beli banyak juga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 gulung, guys. Just in case, aku tuh orang just in case-an banget. Kalau ternyata kelebihan kita nggak pakai, kita bisa balikin. Cuman aku kayaknya mungkin kalau kelebihannya aku bisa pakai di bathroom, aku bakal pakai di bathroom juga deh. Bathroom anak-anak juga kan butuh drawer liner gitu. And then kita juga beli kitchen and refrigerator
liner. Jadi buat kita tuh besok by the way bakal datang nih laundry sama fridge, kita bakal di deliverin finally. Kita punya fridge dalam rumah dan laundry mesin. Dan ya ini kita bakal linerin juga, kita punya fridge biar kalau ada yang spill again enggak ribet. Terus mana lagi yang dari Target ya? Oh, juga. Sisanya sekarang aku bakal tunjukin kalian yang Home Goods karena Target udah selesai apparently. Oke, so aku beli ini di Home Goods buat naro perlengkapan pamper aku yang tadi aku tunjukin di toko. Ini gila, aku udah gak sabar banget taro buat di sebelahnya bathtub. Terus aku juga beli ini nih. Nih, ini tuh buat di kamarnya Ethan Clayton, aku pengen taro ini. Jadi laundry basket tapi udah ada tulisan lights and darks. Terus aku juga beli ini buat Milo Messi punya alat-alat perlengkapan dan lain-lain. Ini tuh kita mau taroin kayak mainan kayak boneka-boneka Milo Messi gitu-gitu di sini. Tuh ada kayak pohonnya gitu, gemes banget. Terus yang tadi aku tunjukin juga kalian set buat bathroomnya kamar mandi apa tamu. Nih yang kayak gini semua satu set aku beli juga. Ini tuh gemes banget satu set gini, aku udah gak sabar naro-naroin semua biar rapi. Nih dia, ini gelasnya. Terus ini traynya, aduh lucu banget. Ini tong sampah by the way, aku tinggal taruhin plastik di dalamnya. Terus aku juga beli ekstra plastik buat pupnya Doggy. Ini langsung dapat bag banget. 6 month supply. Tuh jadi aman. And then aku juga beli buat kalian makan, ini lucu banget tuh. Tuh tulisannya kayak foodie and yum. Yum. Lucu banget buat kalian. Oh ini by the way yang buat girls bathroom ada satu lagi deh yang belum guys. Ini aku belum tunjukin ke kalian nih buat perlengkapan taro-taro macem-macem di sini intinya. Sama ini ada tray-nya buat kayak naro apa nggak tahu. Cuman ya we'll figure out naro apa ntarnya. Oke okay guys, sorry aku udah akhirnya bawa aja kameranya jalan-jalan karena banyak barang-barang di sana yang gede-gede. Jadi ini aku juga beli playmat buat kalian, tadi aku tunjukin kalian gemes banget kayak gini tuh, soft banget warnanya juga, ini warna aku banget intinya. Mawar kayak gini sama daun-daun dan belakangnya kayak gini pink garis-garis putih. Sama ini aku beli juga buat Malu Misi punya kasur. Ini tuh actually beli Target tadi. Aku beli buat di depannya shower aku, keset gitu, bahannya enak banget, warna putih. Sama ini juga tray buat nanti eventually aku bakal taruh di coffee table kita. Or aku bisa jadi bakal pakainya di island nanti. But still not sure, nanti kita lihat aja bakal bagusnya taruh di mana. Tapi ini yang kayak tadi aku bilang, aku lagi suka banget sama bahan kayak gini. And then ini juga kita beli buat Malu Misi ini dari Home Goods tadi. Ini yang kecil buat Messi, yang rada gede buat Milo. Terus ini tempat makannya Milo Messi yang pakai riser kayak gini, jadi biar mereka nggak terlalu bungkuk. Ini buat di dalam rumah atau nggak di luar rumah nggak tahu karena kita punya dua. Tuh yang satu lagi di sana yang wooden gitu aku suka banget. Dan ini juga aku beli dari Target tadi dua ini nih buat riser kalau misalnya kita mau naro-naro mangkok, piring. Jadinya mengoptimalkan ruangan gitu di dalam kabinet. Iya sayang. Ini aku beli dua risernya. Okay guys, so that's all. Haul aku buat hari ini. Actually aku tuh masih banyak banget juga yang baru tiba di rumah ini dari Amazon. Gila hari ini vlog aku isinya kayak banyakan haul actually. Dan aku tuh sebenernya masih banyak banget barang-barang yang dari Amazon. Karena kan aku banyakan beli online kayak mager gitu keluar-keluar. Jadi dari Amazon juga bakal nyampe banyak banget besok. Dan ada juga nyampe hari ini. Tapi kayaknya aku udah deh pas lagi ntar aku udah taro-taroin aja di tempatnya. Aku bakal tunjukin ke kalian. Kayak aku gak sanggup buat haul everything. So ya aku bakal haulin buat kalian. Kalau misalnya aku lagi pergi-pergi aja keluar kayak ke Hobby Lobby, Home Goods, Ross gitu. Aku bakal kasih haul. Jadi udah guys segini dulu aja ya vlognya. Aku abis ini kalau bisa sih anak-anak udah tidur. Semoga mereka tidur cepet. Aku mau langsung sebisa mungkin diorganize karena besok barang dari online nyampe ke sini tuh biar nggak overwhelm banget. Jadi aku sama Romeo mau berusaha sebisa mungkin barang peritilan ini tuh udah di tempatnya masing-masing gitulah. So oke guys, thank you banget semuanya nonton vlog hari ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe juga ke channel aku kalau kalian belum subscribe. And I'll see you guys di vlog selanjutnya. Bye. Bye. Bye, bye tonton. 'Cause it ain't every day, I know you're not fine. When you say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey.